Tukeran dong. Ah, di situ. Boleh. Ya. Alumni mana? Hah? SMK Satu Nagrak. Oh, kirain alumni hati aku. Iya. Pot-pot silakan, ini gua bagi-bagi biar simbiosis mutualisme. Sini pencet. Ceklek. Oke, loncengnya dipencet juga. Pak, Pak Gus Nuhun. Ah, bukain dong. Ahem. Ahem. Jadi pengen. Jadi suka mau ya. Tuh kan bener kan yang diam-diam kayak gini menghanyutkan gitu kan. Udah hafal gitu padahal gua mah enggak ngerti lo polos tadi. Beneran ya. Hey yo, ketemu lagi dengan gue motovlog yang masih enggak jelas. Apa kabar semuanya? Jelas-jelas aja kan. Kita kali ini mudik ya. Anjay, mudik. Pulang kampung. Ma, anakmu pulang kampung, Ma. Nyepet-nyepetin ya sambil pulkam nge-vlog gitu. Kumahadi merenan. Demi pejuang Edson gitu teh. Ini adalah daerah yang sejuk, indah, rindang nan jinawi. Anjay. Bisa nggak ya sambil pulang nanti ada yang bisa kita modus-modusin kali aja gitu kan, bisa dapet nambah subscriber. Seorang Easy Motovlog itu ada nyari subscriber kan, lumayan dapet subscriber kan, lumayan ya nambah-nambah subscriber. Biasanya sih kalau udah jam segini white. Ini udah jam 4:30 kayaknya sih. Target udah pada keluar kali ya. Anjay. Astagfirullahaladzim. Aduh, ingat. Ingat yang di sana, ayolah. Tadi gua sampai mana ya? Ya biasa sih kalau jam segini kayaknya lagi banyak yang ngebugurit ya untuk targetannya. Kali aja gitu kan bisa nambah-nambah kenalan plus nambah-nambah sekreben apa itu para jelas. Ini kayaknya harus kita susul ya, agak sedikit menggoyahkan si Joni. Oh bukan, menggoyahkan Iman. Oh iya, sedikit kita nge-review juga untuk yang si Buluk ini sudah banyak jajan kemarin, hasilnya kayak gimana. Mungkin ini masih tahap end run ya, jadi masih belum bisa agak gua gas kencang, masih belum bisa gua blower, jadi masih ya slow-slow aja. Yang kemarin habis ganti setelan boring, seher, dan semua mesin yang udah dibongkar. Ya kayak ginilah keadaan motor gue ya, Buluknya penampunan mau gimana gitu ya tadi. Tapi untuk mesin untuk saat ini yang gue rasain enak banget, lebih gurih, lebih kenyal, lebih smooth gitu, lebih ya enak aja tarikannya. Cuma masih belum berani ditarik lebih gitu kan, soalnya kalau ditarik gak enak coy, tarik ulur apalagi gitu kan, tau ngegantung aja. Untuk tarikannya sih mantap, karena sebelumnya gue pernah nyoba pakai per kupling Tiger, gue ganti kan pakai per kupling RR, tapi untuk kampas semuanya standaran, cuman main di situ aja. Untuk blok seher dan lain-lainnya habis dibongkar, habis diganti full set semuanya kemarin. Ini hari kedua ya dari kemarin yang baru gua bongkaran, jadi masih belum berani untuk ditarik lebih, masih bawa smooth aja dulu ya, bawa slow. Pengen sih nyoba buat agak lebih tarik gimana, pengen tahu ini top speednya kayak gimana. Tapi dah, saya mah orangnya
nggak suka kebut-kebutan. Yai, bohong banget. Tapi semenjak gua ganti blok seher, sel seher, seher diganti, stang seher diganti, buat tarikan naik RPM-nya enak loh, lebih enteng gitu kan, lebih dia smooth tapi tarikannya enteng banget. Gua masih belum berani ngangkat lebih tuh. Gua narik dikit doang udah berasa coy. Tapi gua belum berani lebih, belum berani. Tarikannya enak, padet. Enak dong yang padet-padet. Iya. Astagfirullahaladzim. Enggak, maksudnya dari kompresinya padet gitu kan. Terus naik RPM-nya dapat. Dapatnya enak cepet. Kalau dulu agak sedikit delay, agak lambat. Kalau ini agak cepat. Kita coba ya, tarik kecil dikit, lihat. Nggak berani lagi, gue masih Ryan, mesin gue masih Ryan, belum berani buat yang lebih. Ya, kalau mungkin yang udah sempet lihat pas saat proses penggantian mantan dengan kekasih yang lama, astagfirullahaladzim, bukan, maksudnya penggantian blok seher gue kemarin gitu, bisa dilihat di situ. Nah, ini hasilnya saat ini. Yang baru mesinnya aja gitu kan, pacarnya nggak baru, maksudnya bodinya nggak baru, motornya nggak baru, mesinnya aja yang baru ya. Iya, siap. Mungkin kalau ada yang lihat di depan pakai knalpot racing, sedangkan kenapa VCT gua nggak pakai knalpot racing, karena emang sempat juga ada yang nanya, lo udah ganti sana sini blok seher, setelan seher, semuanya udah lo rubah, sayang banget kalau nggak rubah knalpot. Ya kelebihannya kalau rubah knalpot, pembuangan lebih ngeplong, dia lebih lepas, lebih enak juga ya, suaranya sih pasti lebih berisik ya kan, tergantung kita main model knalpotnya mau yang seperti apa, tinggal dipilih karena harga nggak akan ngebohongin. Nah cuman kalau dulu gue penikmat knalpot-knalpot racing kayak gitu, cuman untuk saat ini entah kenapa gue gak terlalu suka lagi knalpot-knalpot racing yang berisik kayak gitu, walaupun gue gak jamin suatu saat gue masih pakai lagi atau enggak, cuman untuk saat ini gue gak tertarik dulu buat pakai knalpot-knalpot racing kayak gini, karena untuk beberapa daerah pakai knalpot-knalpot racing gini gak aman bro. Ya mungkin kelihatannya stylishnya oke, cakep gitu kan, cuman ya kalian you know lah, daerah Lakehurst kayak gimana, Bogor kayak gimana. Ini udah lirikan doang kalau kalian pakai kayak gitu. Nah, so mungkin pastinya fiksi gua gak akan terlalu lepas untuk tarikannya. Jadi ya, terus nikmatin aja lah ya, apa adanya. Yang bisa terima kita apa adanya itu yang lebih bagus, yoi, daripada banyak nonton. Yap, di sini biasanya banyak yang suka nongki-nongki ya. Kalau lagi ngebuburit gini biasanya suka rame loh. Nah, kita lihat apakah untuk edisi hari ini kita dapat. Wah, rame nih. Dedega-dega mas ya. Sorry deh. Eh, sorry mas. Sorry. Lagi pada sibuk nggak? Nggak. Oke. Sorry. Ya. Sorry. Ini teman semua nih. Anjay. Ya udah, nggak apa-apa. Dari asing kan? Udah lihat ini nggak asing kan? Oh iya. Nama gue Izzy. Ini sorry banget ya. Lagi pada ngeburut ya. Anjay. Nih yang pacarnya yang mana aja nih? Bokis banget. Anjay, alumni mana? Hah? SMK 1 Nagrak. Oh, kirain alumni hati aku. Iya. Ya biasa aja dong, masa grogi coy. Ayo, ini kalian di sini ngumpul gak apa-apa ya. Sorry masuk di konten channel YouTube gua. Oke, suka jadi mau, iya.
Enggak, maksudnya biar nanti next time kalian pengen lihat muka-muka kalian ada di YouTube. Buka dong helmnya. Biar kelihatan gantengnya. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Ah, buka lagi dong itu. Topengnya. Buat nanti kalau pengen lihat nama channelnya, nanti kalau di searching, kalau di searching disambungnya, soalnya kalau yang dipisah ada beda lagi, nanti disambung tuh. Mau apa? Akhirnya mau AA atau kalau mau AA mah gak apa-apa sini. Kalau ini siapa namanya? Tiara. Tiara, mukanya kayak BRB ya? Apa? Mukanya kayak BRB. Yang ini. Kalau nggak gini deh, biar langsung, kalau nggak keberatan, boleh nggak keluarin handphonenya? Langsung buka channel gue, langsung kalian subscribe. Gimana? Mumpung gerepang, ah? Hotspot gimana? Oh, sini, gue hotspot. Oh, mau? Beneran? Mau, tapi bener. Iya, beneran. Ayo, mau nggak di hotspot nih? Ayo. Boleh. Oh, iya. Atau ngomong, si Neng mah nyari ya. Atau tong dipicu nih ya, yang mah curik ya. Nih, kamu. Ayo, dah. Dari ini dulu deh, dari si Barbie dulu. Barbie, aduh. Ah, sini buruan. Yaudah, kita hotspot. Oh, gelis-gelis ya mata hotspot ya, Naan. Nanti kalau kalian lihat channelnya gue, jangan aneh. Suka nodong subscriber. Bukan itu. Bro, yang lain juga. Ayo, sok. Yang butuh hotspot silakan. Ini gua bagi-bagi biar simbiosis mutualisme. Enggak, ini emang lagi pada ibu. Cowoknya sini napa? Nah, sini dah cowoknya sini. Ini gua baru datang kenal kagak gitu kan udah ngatur berarti ya. Ada, piraku. Lain eta. Tulisannya disambung. Iya, kaset tulisannya disambung. Oh iya iya. Tah ye, Oh iya iya. Tosian. Ih, tulisannya disambung, gelis. Disambung enggak dipisah semuanya. Tulisannya disambung, enggak pakai spasi-spasian. Sini, pencet. Ceklek. Oke, loncengnya dipencet juga. Pak, Pak Gris nuhun. Udah belum? Yang butuh hotspot silakan, monggo di sini ada. Iya, Eta, Gelis. Dari siapa namanya? Enggak. Kalau kalian yang pengen di IG-nya nanti dimasukin di deskripsi, DM ya. Itu ada IG-nya, DM. Jadi biar nambah-nambah follower kalian, DM aja. Misalkan ini ini yang tadi ketemu. Oh, ntar dimasukin di deskripsi. Hah? Kadieu Neng. Ame katempo gelisna buru gelisna ame katempo teh. Duh cangkel. Nge-vlog ini tentang apa dong? Kalau nge-vlog itu tentang motor, perjalanan apa aja yang berhubungan dengan otomotif, dengan motor. Dengan dede-dede gemes yang kayak gini nih. Nah, kalau ada yang mau nanya, Tiaranya udah punya cowok belum? Apa? Tiaranya udah punya cowok belum? Belum. Aham! Aham guys. Guys, Tiaranya belum punya cowok guys. Kenapa? Ada yang mau nanya nggak? Apa aja nggak apa-apa deh, boleh. Kalau ada yang mau... Udah dapat 5 button kan? Hah? Anjay, belum sih, mudah-mudahan dapet secepatnya, amin ya Allah ya Robi. Mudah-mudahan we tahun ayeuna di Monet gitu kan. Doakan atau doakan? Aman. Sini dong cewek. Gak apa-apa, biar yang pada ngelihatnya tiaranya pada salfok gitu. Muka imutnya dong. Ayo dong muka imutnya. Iya, saltik. Rumahnya pada deket-deketan apa emang janjian doang di sini? Deket-deketan. Kalau kita kapan ke rumahnya?
Ayo dong, kan. Diam doang. Tawanya. Apaan sok atuh? Ngomong. Apa? Minum-minum. Masih kecil. Enggak boleh minum-minum. Haram hukumnya. Heeh. Pas aku mah tuh nyaho. Oh, bulan pas emang enggak buka. Tapi kalau kalau hari-hari biasa bukannya setiap hari. Ah, bukain dong. Kayaknya dengar-dengar bahasa kalau ketutup bukain aja gimana gitu ya, guys. Jadi pengen jadi suka mau. Jadi suka mau ya. Tuh kan bener kan yang diam-diam kayak gini menghanyutkan gitu kan. Udah hafal kayak gitu padahal gua mah enggak ngerti lo polos tadi. Beneran ya. Polos enggak ngerti ya. Apanya yang dibuka tadi? Salah kok nanya itu. Yang lihat senyumnya Tiara jangan salvo gitu. Soalnya di atas di bawah matanya tuh yang deket hidung tuh merah-merah gimana gitu meronanya. Iya. Udah ketemu motovlog yang kayak gini. Sebelumnya udah pernah belum ketemu-temu yang YouTuber yang mungkin motovlog yang kayak gini-gini? Enggak. Kalinya ketemu orang gila kayak gini deh. Ampurakeun ya. Kumaha deui. Emang puasa gitu? Ah, masa? Iyusan. Ini cabe? Itu cabe? Bohong itu dosa. Tapi aku gak bohongin hati kamu kok. Anjir makin merah pipinya. Ya Allah, gini-gini amat ya gue ya. Aduh. Udah motovlog gak jelas. YouTuber gak jelas, gitu kan, modusin juga gak jelas, ya Allah, hampura. Oh ya, ini kalau nanti ada temennya lagi yang minta, kasih aja. Oke, makasih ya, tenun, Tiara, semuanya, mari. Oke, berhubung perjalanan kita mencari misi sudah tercapai, dan semua target sudah kita todong, gitu kan, ya, kumaha deui merenya. Tema apa tuh, cuman motovlog pembola gitu kan, pejuang monetize buat AdSense. Ya masih butuh usaha aja, yang penting selalu dibilang jangan pernah untuk tidak berusaha. Oke semuanya, sekali lagi gue ucapin makasih banget buat yang udah mau mampir, yang udah mau lihat-lihat video gue yang enggak jelas banget gitu kan. Dimohon juga buat teman-temannya bantu supportnya channel gue ini semakin berkembang, semakin bagus. Selalu kasih komennya apa sih yang kurang, misalnya bang kurang kayak gini, bang kurang kayak gitu, bilang aja lah. Itu suatu koreksi yang sangat berarti buat gue suka kalau dikritik, dikasih saran, selama itu emang membangun, why not gitu loh. Oke, jangan lupa di like videonya, di share kalau kalian suka, dan yang belum subscribe, please bantu subscribe-nya. Makasih, gue Zemotovlog, selamat sore, salam.